Sinopsis sinetron Naluri Hati di SCTV hari ini 16 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Naluri Hati. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Naluri Hati, tentunya hanya di SCTV. Selamat menonton ya guys, dan terima kasih. Nah, di awal episode kali ini, saat itu kita melihat di mana Santi menghentikan Tinda saat ingin bertemu dengan Zen saat itu. Kemudian Tinda nampak bertanya-tanya kenapa Santi terburu-buru untuk menghentikannya. Kemudian Tinda mengatakan, "Kenapa sih kamu kok buru-buru begitu?" Santi pun saat itu langsung menjawab, "Aku tidak mau kamu menemui Zen." Dan seketika Tinda nampak heran dengan pikiran dari Santi. Di sini Tinda pun juga merasa bahwa Santi ini terlalu posesif kepadanya. Kemudian Tinda mengatakan, "Aku harus berapa kali sih jelasin sama kamu? Aku itu sama Zen tidak ada hubungan apa-apa." Dan Santi pun saat itu langsung bertindak tegas kepada Tinda. Dia mengatakan, "Ya, tapi aku sebagai suami kamu, aku perintahin kamu, kamu tidak boleh lagi ketemu dengan Jen mulai saat ini dan seterusnya." Di sini pun Tinda juga agak kesal dengan kata-kata Santi. Dia lalu menjelaskan, "Aku di sini ngerti. Mungkin kamu sama dia ada masalah. Tapi aku sama dia tidak ada hubungan apa-apa. Murni ada kerjaan doang aku sama dia." Lalu Santi masih bersikuku dengan alasannya. Dia pun mengatakan kembali, "Apapun alasan kamu itu, pokoknya di sini aku tidak mau kamu ketemu sama Zen lagi. Kalau kamu masih menghargain pernikahan kita, kamu hargain suami kamu, dan kamu harus ikutin perintah aku sebagai suamimu." Kemudian saat itu Tinda langsung terdiam setelah mendengar perkataan dari Santi. Nah guys, bagaimana pendapat kalian tentang perseteruan Tinda dengan Santi? Saat itu pun Santi merasa dia ketakutan bahwa Tinda akan jatuh cinta sama Santi. Tetapi Santi belum sadar diri juga bahwa Tinda ini sebenarnya ingin menikah dengan Zen. Dan di episode nanti malam ini adalah episode terakhir dari sinetron Naluri Hati. Dan sampai di sini dulu ya ulasan singkat dari saya tentang sinetron Naluri Hati pada episode terakhir kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.